tawar ini ketemu Milo jadinya gimana ya? Jadi minuman atau cemilan? Gadoblos. Yuk, di-like dulu video ini. Makasih ya. Halo teman-teman, selamat datang di Cooking Time. Jadi, roti dan Milo ini akan kita jadikan roti bakar saja. Olesi rotinya dengan mentega dulu ya. Dua sisi. Oke, kita balik. Nah, lakukan pada kedua roti ini ya teman-teman. Nah, kalau udah rata, kita taruh di panggangan atau teflon yang sudah kita panaskan dengan api sedang aja ya. Tunggu hingga kira-kira cuma 30 detik aja. Habis tuh kita taburi Milo di satu sisi roti aja. Tabur yang rata ya, banyak juga nggak apa-apa karena nanti bakalan jadi kriuk-kriuk kayak permen. Kalau udah, tutup dengan roti satunya. Wow, cantik ya roti bakar kita. Oke, kita tunggu sebentar lagi hingga Milonya agak mengempis. Ini biar gak gosong di satu sisi, jadi aku akan mencoba untuk membaliknya. Bismillah dulu. Ya, oke, kita berhasil. Kita panggangnya cuma sebentar aja kok, karena ini sangat mudah gosong. Oke, angkat yuk, jangan lama-lama. Ini dia roti bakar Milo ala Godoblo TV. Sekarang kita coba incip ya. Aku potong menjadi segitiga gini. Bisa untuk dua orang. Wow, kita lihat dalamnya ya. Milonya jadi kempis kan kayak gini. Padahal tadi aku kasih banyak. Sekarang kita incipin yuk. Bagus banget roti bakar kita kali ini. Hap. Enak dimakan saat hangat dan Milonya jadi kayak permen loh, kriuk-kriuk kremes-kremes. Dicoba ya teman-teman di rumah, soalnya ini gampang. Sampai jumpa di Cooking Time Godoblo TV selanjutnya. Dadah, makasih udah nonton. Iya, tonton juga video kami lainnya ya. Bye.